Baik, Pak Damon dan Ibu, boleh langsung saja masuk ke ruang make up. Itu pintunya di sana, ada tulisannya kok. Oke. Yud, kamu duluan aja deh, aku boleh pinjem kunci mobil nggak? Buat? Mau ngambil handphone aku ternyata ketinggalan di dalam mobil. Udah biarin aja sih. Gini-gini, kamu tunggu di sini, kalau memang itu penting banget, saya ngambil. Pak Damon, maaf. Apa? Bapak mau pilih paket priwet yang mana ya? Soalnya di keterangan booking belum ada catatannya. Aneh ya, ini. Udah, yaudah kalau gitu kamu pilih dulu mau paket yang mana, aku ngikut, terserah kamu. Ya, kamu aja yang pilih. Tapi aku minta kunci mobilnya dulu, aku mau ambil handphone. Udah biarin aku aja yang ngambil, gak apa-apa. Udah, yaudah. Jangan lama. Iya, gak lama. Gila. Chef? Aduh, aku refleks manggil Shafira. Tapi Shafira ternyata masih mau ngeliat aku. Chef. Chef, kamu di sini lagi. Ayo, masuk. Tunggu sebentar, Tante. Please, sebentar. Chef, aku pengen ngasih kamu sesuatu, Chef. Bentar aja. Jadi sebelum acara 7 bulanan kamu kemarin, aku pesan gelang ini. Ini gelang kembaran kita berdua. Aku pengen banget ngasih ke kamu, tapi ternyata baru nyampe hari ini tadi. Lihat deh. Chef, tolong izinin aku pakaiin gelang ini ke kamu ya, Chef. Aku sengaja beli gelangnya kembaran. Aku pakai inisial nama kamu, S. Shafira. Dan aku beliin kamu inisial yang D, nama aku. Chef. Chef, aku mohon izinin aku pakaiin gelang ini ke kamu ya, Chef. Chef, aku tahu kamu benci banget sama aku, Chef. Aku tahu kesalahan aku gak termaafkan. Aku tahu kamu udah gak mau nganggap aku sebagai kakak kamu lagi, gak apa-apa. Aku akan berusaha ikhlas soal itu, Chef. Tapi aku cuma minta sama kamu satu hal. Tolong banget pakai gelang ini, Chef. Udah, itu aja. Ini adalah hal yang terakhir aku mau dari kamu. Chef, aku pakai ini ya, Chef. Gelangnya, Chef. Jangan sentuh tangan Shafira dengan tangan kamu yang sudah berlumuran darah karena telah membunuh cucu pertama saya. Lupa kamu, nggak ingat? Shafira sudah memutuskan tali persaudaraan kalian. Kamu bukan lagi kakaknya Shafira. Kamu ke
ketinggalan episode terbaru di Antara Dua Cinta? Tenang aja, kamu sekarang masih bisa nonton di channel CTV di video. Download aplikasi video sekarang.